Ya, pemirsa, kita yakin bahwa pendidikan adalah salah satu pintu gerbang untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun terkadang diperlukan perjuangan atau kegigihan untuk bisa mengenyam pendidikan. Wah, ini nih. Satu dong, Bu. Nih, makasih ya, Mbak. Makasih. Mbak, mau nanya, udah sejak kapan ngamen? Dari kecil. Oh, dari kecil. Dari umur berapa? 7 tahun ya. Sekolah nggak? Udah berhenti. Udah berhenti. Tadi terakhir apa? SD. SD. Kita pengen terusin SMP, SMA sampai kuliah nggak? Ada nggak harapan ya, itu? Pengen. Pengen ya? Nah, ada nih teman saya nih, sahabat saya mau saya hadirkan di rumah Michael Cara luar biasa. Ini ngamen juga awalnya, tapi akhirnya punya mimpi dan bisa mewujudkan cita-citanya kuliah, lulus cum laude lagi di Universitas Airlangga Surabaya. Mari kita lihat profilnya, ini dia. Noviana berhasil lulus cum laude dari Universitas Airlangga Surabaya dengan nilai IPK 3,94 pada bulan September 2019. Tapi siapa sangka, Novi pernah menjadi pengamen jalanan selama 10 tahun dari TK hingga SMP. Ia melakukan itu lantaran ayah dan ibunya sakit keras. Apalagi sang ayah hanya berprofesi sebagai tukang becak. Keadaan mulai berubah setelah Novi mendapat bantuan dari mantan wali kota Surabaya, Bambang Deha. Dia bertanya, bagaimana agar saya tidak di jalan lagi? Yang pertama, beri bapak saya pekerjaan. Dan yang kedua, saya ingin sekolah dengan lancar. Ia memperoleh kemudahan dalam pendidikan dan ayahnya dipekerjakan sebagai jasa pelayanan kebersihan. Sejak itulah, perempuan kelahiran 1995 ini mulai meninggalkan dunia jalanan. Ya, pemirsa, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan jumlah mahasiswa di Indonesia per tahun 2018 adalah 7 juta orang. Ini tentu ada kenaikan kurang lebih 0,1 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya atau sekitar 1,4%. Mungkin Anda salah satu dari mereka yang bisa berkuliah. Tapi ada juga sebagian teman-teman kita yang nampaknya harus berjuang untuk bisa merasakan bangku perkuliahan. Sama seperti sahabat saya yang sudah hadir di rumah Michael Cara luar biasa, yaitu Noviana. Apa kabar, Nov? Baik. Terima kasih sudah hadir di rumah Michael Cara luar biasa. Dan saya, Noviana, juga ada sahabat-sahabat saya yang lain yang juga harus berjuang untuk bisa memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Sama seperti topik kita kali ini, yaitu lulus dari kekurangan. Ini karena Novi sudah ada di rumah saya mau nanya-nanya dulu ya. Ini waktu itu lulus cum laude kan ya? Iya. Ambil jurusan apa sih sebenarnya, Nov? Hukum. Kenapa ambil jurusan hukum? Jadi sebenarnya pertama kali bisa ambil hukum itu karena ada janji sama seseorang. Janji sama seseorang siapa sih? Bocorin dong. Jadi? Jadi waktu itu tuh, kalau di Surabaya tuh ada yang namanya Dewan Pendidikan Kota Surabaya. Jadi semacam kayak apa ya, organisasi masyarakat lah, atau itu di bidang pendidikan kayak gitu. Saya bilang kalau saya pengen melanjutkan jadi guru kayak gitu. Terus beliau tanya kenapa mau jadi guru, saya berkata kalau jadi guru itu enak, Pak. Biarin yang atasan mau berpolitik macam apa, tapi tujuan kita itu mengajar. Betul. Kayak gitu. Terus beliau hanya ketawa dan menyampaikan bahwa untuk mengabdi ke masyarakat itu tidak harus menjadi seorang guru kayak gitu. Masyarakat kita tuh banyak yang lemah akan hukum. Dan beliau itu awalnya masih menyarankan saya mengambil kuliah hukum, tapi alhasil beliau itu saking pinternya saya pun kayak ditantang. Dan saya itu kayak tertarik. Jadi gak merasa terpaksa tapi tertantang. Iya, gitu ya. Jadi waktu itu bener-bener kayak saya kayak ditantang, jadi saya terlanjur mengiyakan. Dan saya itu kalau sudah terlanjur ngomong tuh berusaha menepatin apa yang saya ucapkan kayak gitu. Dan kejadian. Kejadian. Sarjana hukum. Tepuk tangan dong buat Novi dong.
Nah, kalau boleh mengulas sedikit masa lalunya Novi ya. Udah berapa sering nih ketangkap sama Satpol PP? Tidak terhitung. Tidak terhitung? Iya. Sering banget. Sering banget. Kamu gak lihat apa? Kalau ada Satpol PP ya lari dulu gitu. Kan biasanya itu gak cuma Satpol PP Kak. Apa kayak campuran dari polsek atau apa. Itu biasa kalau dari polisi-polisi itu pakai baju itu kayak baju preman gitu loh. Oh, jadi gak kayak tahu. Warga sipil, nyamar gitu ya. Iya, terus tiba-tiba deket kayak tangkep gitu. Jadi tak terkira itu udah lebih dari 10, 20? Lebih. Ya, kan gak mungkin ya logika aja selama 10 tahun di jalan kan gak mungkin kalau gak pernah tangkep kayak gitu. Oke. Okay. Nah kalau waktu ngamen, kalau kamu kan udah gak terhitung lagi itu ditangkap Satpol PP. Tapi kalau kekerasan, pernah gak sebagai orang yang selalu ngamen dari satu sudut jalan ke sudut jalan yang lain, pernah gak ngalamin kekerasan yang dilakukan teman-teman mungkin? Kalau ngamen juga. Kalau kekerasan secara fisik enggak ya, karena memang benar-benar orang tua itu walaupun kita di jalan, bapak saya cuma tukang becak juga, tapi benar-benar kayak protek banget terhadap anak-anaknya. Jadi kan saya ngamen berempat, jadi empat sama saya itu bapak saya juga becak di tempat yang sama untuk mengawasin anaknya kayak gitu. Oh gitu, jadi sama sekali tidak ada kekerasan yang dilakukan sesama pengamen, enggak ada iya, kan ya? Enggak ada, tapi kalau hanya sekedar verbal gitu sering. Sering? Sering. Biasanya kamu ngapain tuh? Balas lagi atau cuma disenyumin aja? Ya enggak sih, jadi tuh kalau saya kan waktu itu masih terlalu kecil ya, jadi biasanya yang balas tuh kakak-kakak saya. Oh, jadi, ada jagoan-jagoannya juga ada. Ya? Terus pernah dibully nggak? Kalau dibully di lingkungan masyarakat sih sering, kayak sering, makanan ya? Sehari-hari itu. Kenapa? Mereka biasanya bullynya soal apa? Karena kamu pasti karena ngamen itu gitu. Pasti. Apa yang mereka katakan biasanya? Ya apa ya, banyak sih sampai saya tuh lupa, serius. Karena saya benar-benar kayak hal-hal yang jelek-jelek kayak gitu tuh nggak saya ambil hati kayak gitu. Jadi kalau ditanya sekarang apa dulu wujudnya itu kayak banyak. Dan itu kadang itu kayak omongan yang tidak pantas diucapkan kayak gitu. Jadi selain kamu nggak ambil hati, ada cara lain nggak menghadapi bullying gitu? Jadi saya sama kakak saya itu diajarkan sama bapak saya kalau mau membalas orang-orang seperti itu tunjukkan prestasimu karena mereka akan tersakiti hatinya saat kamu berprestasi kayak gitu. Ya, meski dulu hampir 10 tahun ya ngamen. Iya, hampir 10 tahun. 10 tahun mengamen, sekarang lulus sarjana hukum cum laude lagi. Tepuk tangan dong buat Noviana. Nilainya dikasih tahu. Berapa IPK-nya? 3,94. 3,94. Sekali lagi dong tepuk tangan buat Noviana. Nah, kalau di rumah mereka cari luar biasa tuh nggak afdol rasanya kalau saya nggak kasih hadiah. Oh. Saya mau kasih hadiah nih. Feeling nggak enak ini. Duh, kok gitu? Hanya bisa bilang makasih loh, kok feeling nggak enak. Nih, hadiahnya buat Noviana karena cum laude. Oh, gitu. Coba dibuka dulu nih. Takut banget. Tenang. Bismillah. Susah. Pak. Baca doa loh, ya takut bener ya. Bisa. Kayaknya dari bunyinya saya hafal. Apa tuh? Kayak ecek-ecek. Oh iya. Ini membawa memori gak sih? Banget. Apa banget sih ini kesan. Memorinya buat Noviana? Jadi itu, ini adalah alat yang sangat penting untuk saya dulu. Karena kalau gak ada alat ini saya gak bisa ngamen, Pak. Masih ingat gak cara membunyikannya? Ingat. Oh ingat dong. Cuma dikecerak-kecerak gini dong. Oh. Sekarang, coba berdiri dulu. Tepuk tangan buat Novi. Biasanya, saya ceritanya lagi, biasanya di jalan raya kan ya? Kita simulasi dikit ya. Saya di mobil gitu. Kamu kayak gimana nih waktu itu saat ngamen? Ini antara disuruh nyanyi atau enggak ini? Iya. Saya tuh, jadi gini ya Pak ya, saya dulu tuh waktu di jalan, waktu masih kecerak-kecerak itu, masih mendekat mobil, ada kalanya udah dikasih, ada kalanya udah ditolak dulu, jadi saya tuh kayak gak sempet nyanyi. Jadi gitu. Coba, kita scene pertama. Saya sopir yang arogan gitu ya, pengemudi yang arogan, silahkan. Ya, scene pertama kan, ditolak dulu ya, belum nyanyi ya. Belum nyanyi. Oke, scene kedua. Pengemudi yang baik. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat baik. Lama. Ada kan orang yang gitu ya, lama. Terus tetap ngegas kan. Keburu hijau. Dan di situ saya merasa sedih. Tenang dong buat Noviana.
Tapi sebenarnya kamu bisa nyanyi apa enggak sih? Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Jadi modalnya cuman kecer-kecer gitu kecer dulu. Hampir 10 tahun ya kecer-kecer gitu doang. Dan biasanya dapatnya berapa sih sehari? 5.000. 5.000. Dan itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ya. Sama memang kita kasihkan ke orang tua, tapi sama orang tua itu diolah untuk dikembalikan ke anaknya lagi. Mm-hmm. Mulai dari untuk sekolah, untuk buku pasti ya kan, terus habis itu untuk vitamin juga. Jadi walaupun kita di jalan tuh ibu sama bapak itu benar-benar nggak lupa kita diberi vitamin gitu. Luar biasa, sama kayaknya jadi kumlot ya berkat vitamin-vitamin itu. Tepat sekali gimana. Dan nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi Mel, di akhir dari Makassar luar biasa. Tapi usaha jeda pariwara, saya juga akan hadirkan sahabat saya juga tidak kalah luar biasanya. Siapa dia dan bagaimana sepak terjangnya? Itu tuh teman-teman SD aku banyak banget yang kayak ngatain, ih kamu gak bisa bahasa Jawa, ih kamu ibunya jualan gorengan jadi pembantu dan sebagainya, miskin dan sebagainya. Itu yang aku harus hadapin selama 2 tahun. Kamu gak ngerasa down? Down banget, down banget. Jadi kalau misalkan tiap pulang tuh aku sering nangis, kemudian mau pindah balik lagi sekolah ke Jakarta dan sebagainya.